Kenapa ekonya? Kayaknya tidur ya. Halo pak, kita lemparin. Halo pak. kita dorong ya, ambil kuncinya. Kunci jauh gak perlu lagi kayaknya. Halo pak, aduh. Yo teman-teman, kembali lagi dengan Ci Games World Gaming Channel Ultrawide pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan game Hello Neighbor X3. Ya, game Hello Neighbor ini aku udah lama banget udah nggak lanjutin ya, dan kali ini kita harus lanjutin ya. Oke, ini tempat kemarin kita habis dari belanja ya, kita dari sini dan kita akan lanjutkan masuk ke pintu sini. Oh, ini kayak permainan tenis gitu ya. Oke, asik banget ini kayaknya. Dan kita harus ke sini kalau nggak salah ya. Nice, bener. Nah, oke, ada keran air. Kita putar. Oke, putar dan apa yang terjadi? Putar lagi. Nice. Aduh, kaget aku. Airnya mengalir. Oke. Dan sekarang kita kayaknya harus ke bawah, teman-teman. Oke, ini tempat apa ini? Ini rumahnya besar banget loh. Ya. Aku kalau udah lama gak main ini, jadi agak-agak lupa juga ya. Ini jalannya kemana ini? Oke, kita harus turun. Mudah-mudahan gak ketemu Pak Eko. Oke. Nah, kita kesini ya. Nice, kita masuk. Oke, di sini kayaknya kita bakal masuk ke dimensi lain lagi. Kalau kemarin kita udah belanja-belanja, terus atau satu lagi apa ya? Lupa. Oke, ini. Wow, aduh. Oke, nggak hang. Dan kita kayaknya harus sembunyi ya. Oh. Oke, sembunyi. Nah, itu. Keluar ya. Oke. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi, aduh, ternyata dia ada warna putih sama warna merah ya. Kayak loadingnya lama banget ya. Oke. Merah. Oke, sudah aman. Nah, ini sudah aman. Oke. Ayo. Aduh, kaget aku. Aduh, kaget. Waktunya udah habis ternyata. Yang putihnya bergerak. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, merah datang. Hop. Oke, aman. Oke, sudah aman. Oke, sudah aman. Oh, kayak ada suara-suara. Oke, masuk. Nice. Oh ya, ada yang bergerak, teman-teman. Oke, bergerak semua. Oke, kita tunggu sekali lagi. Belnya. Mudah-mudahan ya. Oke, yang putih masih bergerak. Nggak tahu habis ini merah atau berhenti semua ya. Ntar lari ini. Oke, bergerak satu kali lagi mungkin Bella. Oke, siap. Are you ready go? Go you ready? And it's... Oke, masih bergerak teman-teman. Oke, kayaknya enggak. Ya. Masuk. Ya. Oke. Sulit ya. Enggak apa-apa, kita harus sabar-sabar aja ini mainnya. Ya lewat ya di sini lagi. Kita langsung aja bisa. Hup. Nice. Oke. Ternyata langsung bisa, teman-teman. Ini jaraknya pendek ya. Oke, lari terus. Apakah ada lemari ya? Aduh. Susah ya. Oke. Kita coba. Oke, merah. Oke, merah. Oke, aduh, kena lagi. Ini sulit loh, susah banget ini. Bunyi. Dari game horror kayak gini. Kalau nggak ngulang lagi soalnya ya. Oke, aman. Oke, ada putih. Nah, masuk dulu. Hampir kena. Oke. Ya,
Oke, lari lari. Lari ke sana. Ayo cepat 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 cepat. Nice, masuk. Oh, ternyata yang selain yang warna putih enggak masalah ya ternyata ya, kena ya. Oke, enggak masalah kalau gitu. Oke, aman. Lari lari. Let's go, let's go, let's go. Ada lagi lemari? Nah, ada. Oke, yang ini aja. Masuk. Nice. Aman, aman. Oke. Oke, tunggu. Siap. Bel. Lari. Nice, 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 nice. Aduh, lama banget larinya. Come on. Langsung. Exit dan nice. Aduh, ada lagi. Oh. Ya. Ya, kena ya mati ya. Oke. Okay. Oh, mau nangkep deh. Oh, tadi. Kamu ya. Diginiin doang ya, robo langsung. Oke, okay, kita berhasil teman-teman memasuki dimensi yang apa aneh kayak gini ya. Nah, kita yang orang-orang kayak gitu yang putih yang merah itu yang ngejer ya, yang bisa buat kita kalah. Jadi yang selain dari warna itu ternyata nggak masalah. Pikir kalau yang warna-warna biasa juga bakal ditabraknya juga mati, kita ngulang lagi ya. Oke, okay, lanjut ke progres berikutnya. Di mana sekarang? Oke, okay, oh. Oke, okay, kita di sini. Oke, okay, ini ada kunci putih. Perlukah kita ambil? Oke. Okay. Oke, okay, terbuka teman-teman. Ternyata hanya keluar. Oke, okay, nggak apa-apa. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah apa ya? Kayaknya kunci putih nggak guna lagi ya. Kita cuma ambil magnetnya ini aja. Bawa magnet aja. Wow. Dikejar ya? Oke, okay, nggak masalah. Halo Pak, mana Pak Eko? Coba mau ke atas. Mana ya tempat yang tadi ya? Di atas lagi ya. Wah, marah Pak Eko-nya. Rumahnya diacak-acak, dia marah. Oke, okay, bukan. Sini juga bukan. Oh, di sini. Oh, bukan ya. Mana ini? Aku lupa. Rumahnya besar banget soalnya, aduh jadi lupa. Oh ya benar, kesini. Nah, kita ambil ini pakai magnet teman-teman. Nah, aman jadi ya, tangan kita nggak kepanasan jadi. Oke, okay. Dan berikutnya kita harus bawa ke luar. Kita coba dinginin di kulkas, bisa nggak ya? Kesini teman-teman. Oke, kita masukin. Nah, tutup. Oke. Dingin ya. Nah, kita pakai sekarang. Oke. Nah, lepasin. Nice. Oke, lepas. Nah, tiketnya di mana ya? Oh, di sini. Tapi gimana ini ya? Oke, kita coba ambil. Lalu kita letakin di sini. Bisa nggak ya? Masih nggak bisa teman-teman. Oke, tutup. Oh, jadi kulkasnya ini kayaknya ada kabel listrik ya? Oh, kayaknya kita harus matiin listriknya teman-teman. Listriknya kemana nih? Oh, ke atas. Oke, okay, jadi kayaknya kita harus matiin genset yang ada di atas itu ya. Oke, okay, kita coba. Oke. Okay. Karena di lemari es itu ada yang beku ya. Nah, kayaknya itu kartu. Oh. Kartu yang ini ya. Yang harus kita ambil. Dan caranya kalau nggak salah, kita harus terjun bebas ke sini. Nah, ke sana ya. Tapi ini kita coba. Pakai payung. Aduh, ini ganggu amat. Ganggu bener. Marah Pak Eko-nya. Oke. Okay. Hup. Nice.
Nyampe. Oke, kita dapat pintu ya ke sini. Lalu oke, ada kursi. Minggir. Oke, ini ada lambang bulan. Kayaknya kita mau masuk harus malam ya. Oke, kita kalau buat malam sih caranya aku tahu. Bunuh diri aja. Bunuh diri aja. Mati. Oke, satu kali. Ini masih sore. Atau kita cari Pak Eko aja ya. Halo Pak Eko. Nggak apa, Pak. Oke. Kita bisa dorong lo ternyata. Aku baru tahu. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya. Tapi tadi bisa dorong ya. Nah, ini malam. Oke, kita coba ke atas. Tapi jangan ketemu lagi. Aduh, Pak Eko ini. Ngagetin aja. Aku mau ke atas. Oke. Kayaknya kunci hijau nggak perlu lagi ya. Ntar kita lempar aja. Oke. Kunci warna apa itu? Aku nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Naik. Naiknya kemana ya tadi ya? Aku lupa. Oke, naik lagi ya. Gelap soalnya. Nggak inget. Bukan ya. Wah, gelap banget loh. Kok nggak kelihatan apa-apa di sini? Kok ke sini ya? Oke, oh iya salah ya, kita tadi bukan lewat sini harusnya. Ini ruangan apa ini? Aku nggak tahu. Sana. Oke, turun aja nggak apa-apa. Kita cari jalan yang kita tahu aja. Dari sini, setahu aku. Nah. Oke, naik ke atas. Ya, ada suara Pak Eko. Ya, dia turun. Halo, Pak. Mana Pak Ekonya? Lama banget dia turun. Astaga. Aku nggak tahu cara naik ke sana lagi ya, selain dari jalan yang utama. Dari tangga itu. Di sini ya, mungkin. Oke, nggak sini. Ini jatuh. Bisa mati kita. Nggak ke sana mungkin. Sama aja. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Pak Ekonya udah turun. Lama banget dia turun. Udah tua ya soalnya ya. Oke, nice. Oke. Kita cepet loh naik tangganya. Oke, gelap banget. Astaga. Aduh, nggak kelihatan apa-apa loh ini. Aduh, gimana nih? Ini tangga. Aduh, kayaknya kita jatuh. Aduh, jatuh deh. Ya, pagi lagi. Tabrak mobil ya kayaknya ya, harus ya. Oke, nggak mati. Mana Pak Eko? Halo Pak Eko. Ya, tangga Pak. Nggak apa-apa. Harus pasti ya. Tangkap aja Pak. Aduh, kamu ini ngerepotin aja Pak. Oke, lanjut berikutnya. Halo. Ya, belum mati ya. Iya benar ya, kita harus ke atas. Mana Pak Ekonya? Kayaknya tidur ya. Halo Pak. Kita lemparin. Halo Pak. Kita dorong ya. Ambil kuncinya. Kunci hijau gak perlu lagi kayaknya. Halo Pak. Aduh. Ya, kita harus malam loh soalnya ya. Mau masuk pintu itu, oke. Pas malam kita gagal. Astaga. Mana Pak Ekonya? Tidur lagi. Duh, tidur siang terus Pak Eko. Oke, ini payung penting loh. Ini buang. Ini kemana nih? Ini rumah besar banget. Halo Pak, Pak, di belakang Pak. Dorong dulu. Halo Pak. Aduh, sorry Pak. Ayo Pak, tangkap Pak. Nice. Oke, udah malam, akhirnya malam. Nah, kalau sekarang jangan lagi Pak ya. Aku mau naik atas. Kalau enggak ini nggak ada progres Pak. Nanti teman-teman bosen. Oke. Aduh, nggak ada yang sesuatu bisa dilempar. Oke, ada dus. Hup, dah. Nice. Oke, naik ke atas. Jangan jatuh lagi. Soalnya gelap banget. Nggak ada lampu soalnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, tangga lagi, bener. Nah, ke sini ya. Oke, bener banget. Kok ada air? Nah, kita ke sana, teman-teman. Oke.
Satu. Nice. Dua. Ya, sip. Aman. Nah. Nah, bisa dibuka kan, teman-teman? Dan kita coba ambil kursi. Kita ganjil ya. Biar dia nggak bisa nutup. Bisa tutup nggak? Oke. Ini gelap banget loh, teman-teman. Kelihatan nggak? Oke, kita letakin berdiri aja kursinya. Rapi ya, biar... Ah. Nice. Oke. Dan berikutnya kita bunuh diri lagi. Karena kita harus siang ya. Nice. Oke, sudah siang. Pagi sih ini sebenarnya. Wow, wow. Tadi ketabrak mobil. Kita naik lagi ke atas. Oke. Oh, tadi Pak Eko-nya marah. Oke. Naik. Cepet. Nah, enak ya kalau terang ya. Nggak susah. Oh, tadi, aduh, sampai nggak kelihatan. Oke. Oke. Hup. Nice. Oke, mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Rencana kita. Nah, benar. Akhirnya. Jangan ditutup lagi ya. Oh, ini harus siang. Ini pagi masih. Astaga. Oke. I understand. Jadi kita harus bunuh diri sekali lagi, teman-teman. Oke. Okay. I believe I can fly. Ah, ya nggak mati. Ya gara-gara aku. Aduh, buka ininya apa? Benderanya, bendera. Payungnya, apa, Pak? Aduh kesian. Udah tua ya. Aduh. Sini, Pak. Sini. Ayo, Pak. Nice. I believe I can touch the sky. Oke. Mudah-mudahan gak ketemu lagi. Biasanya di tempat yang sama, Pak Eko ini. Oke, naik ke atas. Oh yeah. Nice. Oke, sekali lagi. Nice. Oke, turun. Ini kayak ada air ya. Cuman aku gak tahu air dari mana. Nah. Wow, hati-hati tuh. Ntar ketabrak lagi. Kayak hari itu. Oke. Ah, mudah-mudahan berhasil kayaknya. Oke, ini masih kebuka. Nice, dan bisa dibuka. Keren. Oke. Nah, ini switch ini ya. Ini. Oh, iya. Aku tahu. Ini ada apa di sini? Oh, ada gitar, teman-teman. Kita ambil. Dan yang harus kita lakukan adalah Ini keren. Menurut aku ini bagian yang paling keren dari game Hello Neighbor. Teka-tekinya susah banget. Nah, di sini teman-teman. Kita harus nyamain posisi benda-benda sama persis dengan gambar yang ada di depan kita ini ya. Ya, gambar poster ini ya. Nah, di situ sebelah sana. Oke, ini gitar di sini. Oh, duh, jatuh. Ternyata nggak semudah yang kita kira. Nice. Oke. Benar. Aduh, mana-mana. Oke. Okay. Kayaknya dia ngadapnya ke... Oke, ada center ya. Di sini ada center tadi aku lihat. Nah. Oke, okay. Terus centernya ada di atas sana. Ya, nggak sampai. Gimana nih? Hup! Nice. Kebalik. Aduh. Oke. Kita lempar aja dari jauh. Ah, jangan. Tadi, ntar hilang. Pusing dah kalau hilang. Oke. Coba aja sih. Oke, skateboard. Bantal. Bantal ada di dinding. Terus. Ada papan skateboard. Ya. Papan skateboardnya di depan. Topi. Tengok topi. Kayak ada suara orang ya. Topinya di mana? Halo, topi. Oh, ini. Topi ada di sebelah sini. Oke. Hup. Topinya dulu ya, baru papan skateboardnya. Nah. Udah persis belum?
Udah sama belum? Oke, kayaknya senternya kebalik dan aku bingung ini gimana cara ngeletakin posisinya. Karena pada saat dia ngeletakin itu posisinya kebalik ya. Kita coba aja sih, bisa atau enggak ya. Bantalnya posisinya tegak ya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Terus kita keluar ya. Ini ganggu banget. Oke. Nah, benar kebuka itu. Dan aduh gimana ya? Loncat ke sana ya. Maju aja. Nice. Oke, benar teman-teman. Oke, hati-hati ini terjatuh. Oh, ya. Yeah. Dan kita matiin. Ya, seharusnya sih kulkasnya sudah mulai rusak ya. Nggak beku lagi ya. Kita coba turun. Hup. Nice. Ya, mencair ya teman-teman, lihat ya. Mengecil. Kita ambil ini dulu. Oke, kita wow. Ada Pak Eko. Lari dulu. Oh, tenang. Ya, dia jalan buntu. Ya, maaf pak. Oke, kita keluar dulu. Wow! Woo! I believe I can fly. Astaga, lama banget dia cairnya. Oke, nggak masalah. Ya, masuk pak, masuk. Nice. Aku ada ide. Ya, kita pecahin kaca dari sebelah sana. Kita masuk dari sebelah situ nanti. Oke. Kita lempar sini ya. Halo pak. Halo pak. Ada maling pak. Kejar pak. Oke. Dari sini bisa ya kalau nggak salah. Ini aman. Ya belum. Dikit lagi. Ayo. Aduh, tutup dulu lah. Ntar Pak Eko masuk dari belakang. Nah benar. Bisa teman-teman. Oke. Nice. Masuk. Oke. Kayunya ngalangin. Astaga. Dia kayak gini ya. Astaga, parah. Udah kebuka lu padahal ya. Oke. Dia nggak tahu kayaknya. Aman. Oke. Masuk. Nice. Ya, perjuangan banget ya teman-teman untuk kita ke basement ya kayaknya ini ya. Melalui ya perjalanan yang berliku-liku, melalui bunuh diri ya, loncat. Terus juga ya ketemu Pak Eko berkali-kali, ketipu. Oke. Dan sini kayaknya kita akan ke basement. Ya, ini basement ya. Oh, nice. Oke, keren banget di sini kayaknya. Oke teman-teman, untuk Hello Neighborhood part 3 X3 ini kita sampai di sini dulu karena perjalanan ke basement mungkin agak lebih panjang. Jadi kita next di episode berikutnya aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga aktifin lonceng. Share video ini kalau teman-teman suka ya. Siapa tahu teman-teman yang lain juga bakal suka dengan video Hello Neighborhood ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di Hello Neighborhood part berikutnya. Bye bye.